Kita ke informasi lain, pemirsa, minat masyarakat Indonesia terhadap perkembangan teknologi terbaru, terutama smartphone, tergolong tinggi di kawasan Asia. Untuk mempermudah masyarakat, MNC Bank bekerjasama dengan salah satu produsen elektronik terkemuka dari Korea, memudahkan masyarakat mendapatkan smartphone terbaru. Samsung dan MNC Bank bekerjasama untuk memudahkan masyarakat memiliki smartphone Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus dengan berbagai skema yang menarik. Selain berkolaborasi dengan Samsung, MNC Bank juga meluncurkan 3 aplikasi berbasis digital, yaitu Punya Kartu, Punya Celengan, dan Punya Rumah. Punya Kartu adalah aplikasi bagi seluruh pemegang kartu kredit MNC dan membantu untuk mengelola dan mengakses seluruh informasi transaksi, termasuk tagihan kartu kredit, serta penawaran promosi-promosi terbaru. Lain halnya dengan Punya Celengan. Kalau Punya Celengan itu adalah aplikasi mobile, diperuntukkan bagi seluruh nasabah tabungan MNC yang dibalut dengan konsep gamification. Jadi yang dikembangkan untuk memberikan solusi kepada orang tua dalam memberikan dasar pemahaman keuangan kepada anak dengan mengedepankan 3 konsep utama. Pertama earning, kedua saving, dan ketiga adalah spending. Program ini akan digelar hingga hari Minggu 18 Juni 2017. Dengan kolaborasi ini diharapkan, masyarakat terbantu memenuhi berbagai kebutuhan berbasis teknologi lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan memberitakan.